Welcome back guys di MG Chance Channel. Thank you yang sudah mampir untuk menonton video ini dan jangan lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe. Okay, kita balik lagi di Five Nights at Freddy. Ya, kemarin gua udah selesai main, gua cek baca-baca di website gitu. Ternyata di game ini ada beberapa ending ya. Ada kurang lebih 6. Yang kemarin sebelum di video sebelumnya kita udah tamat itu, ternyata itu adalah yang bad ending. Kalau kalian notice di terakhir video kan ada setelah kayak gambar komik itu kan ada bintang tuh. Nah, itu cuma satu bintang. Itu berarti bad ending. Nah, yang dari 6 ending itu yang bad dapat satu bintang. Yang lainnya 2 bintang semua, dan yang the best ending ada 3 bintang. Nah, di part kali ini kita akan coba salah satu endingnya. Kalau nggak salah disebut rooftop ending. Kita coba aja. Sebenarnya gue nggak mau sih stay, tapi ya gimana ya. Okay, party passes. I am glad. Here, I found this party pass. There are areas we have not investigated. Lead the way, superstar. Lead the way, superstar. Okay, Daddy Freddy. Daddy Freddy. Pokok lu ketutup, pokoknya lu kebuka harusnya. Okay. Nah, satu lagi. Kita nggak bisa nge-save, guys. Nggak bisa, nggak bisa nge-save. Kalau ketangkap, tamat sudah riwayat gitu. Kita harus ngulang dari awal kalau ketangkap. Nah, sekarang kita mau coba yang rooftop ending. Rooftop ending tuh lewat mana ya? Lupa, aku lupa. Mana ini di sini nih? Kita harus ke level 3. Oh iya, yang di belakang price counter. Tapi gimana cara masuknya? Oke, kita coba aja dulu. Kita kesana dulu lewat sini. Let's go guys, let's go, let's go, let's go. Whoops. Let's go. Mari, mari kita berlari menuju menuju ke main lobby. Kok main lobby, main stage ya. Oh iya, terus gue lihat juga kalau di orang-orang kalau udah selesai di pintunya itu ada pilihan live, stay sama funny. Kita nggak punya pilihan funny, gue nggak punya pilihan funny. Karena ingat ya di part yang sebelumnya di waktu kita dapetin Phaser Blast, di situ ada di tempat kita ngambil senjatanya ternyata ada fan lorong ventilasi yang gua nggak masukin karena gua takut. Oke, okay, itu nanti kita coba di next ending. Wait, aduh. Nah, kita ada di level 2. Bagaimana kita naik ke level 3? Harusnya tinggal naik ke sini ya. Oke, let's go. Mari kita naik Mega Pizza Plex. Yes sir. Price. Wow, sir. Robot-robotnya serem. Nope. Gak bisa. Masuknya lewat mana ya? Oh. Bentar. Gua lupa. Nah, kita di sini.
Kita harusnya bisa masuk ke sini, tapi lewat mana? Gak ada jalannya. Adakah jalan sih? Tuh ada. Kalau ke Veset, ke si DJ raksasa itu lagi. Gak ada. Lewat mana ya? Superstar Arcade. Ini tutup. Tuh, tutup. Oke, mari kita ingat-ingat dulu, guys. Kita ingat-ingat dulu, guys. Kemarin itu di sebelum-sebelumnya kan kita masuk ke sini. Tuh, kaget kok ada si Roxy ketawa. Ketawa penangis, nangis. Kita di level okay. Masuk ke sini ya. Well, let's go, kita coba guys. Mana truk sih itu? Ya, kalau saya lewat L chips. Mari kita masuk ke L chips. Aduh. L chips. Okay. Halo chaps. Duh, open sesam. Nah. Tuh, gak bisa save. Error. Jadi kita gak boleh ketangkap. Uch. Kaget dulu. Okay. Oh. Dari mana coba? Kaget gua. Okay. Udah salah kita gitu. Gua nggak bisa panggil Freddy sini. Tuh nggak bisa. Okay. Oh, lagi. Gak sih, gak ada siapa. Nah, ingat gak di sini ya kita kejar-kejaran bersama. Siapa? Roxy dan Monty. Tarap papapara. Nah, ya kita di sini. Kita kesana berarti. Udah mau tiga. Nope. Dan gak bisa panggil Freddy. Kenapa ya? Wow. Tunggu. Kok ada suara rusak-rusak begitu, ada siapa ya? Gak ada kan? Kosong kan? Oke. Oh, save point-nya error. Kurang ajar. Oke, gua shock. Oke. Nah, kayaknya kesini guys. Kok hide? Kok bisa? Kok tidak bisa? Benar kan ini emergency exit? Oke. Oke, kalau nggak bisa, kita coba ending yang satunya, guys. Duh.
kemana ini? Wow. Kemana ini? Hoi. Balik ke sini. Ah, okay. Oh iya, itu sebelumnya kekunci karena kita security clearance kita kurang. Okay, mission. Nah, jika speak udah. Coba ke loading dock deh. Kita selesai loading dock controls. Load. Berasa ada suara ceklik. Kabur. Oops. Mari kita kabur dari sini. Karena tidak ada apa-apa di sini. Woi. Hop. Brad, sini Brad. Ush, cepat sekali kau. Wait. Loading dock, kat mana itu ya? Oh, okay. Loading dock tuh lewat belakangnya sih. Pizza. Ush, baterai lo kenapa tinggal segitu, Red? Oke, kita turun lewat sini. Kita turun lewat situ. Kita mungkin ke bawahnya Phaser Blast. Untuk recharge baterainya Freddy dulu. Kalau enggak, pusing. Rock 6 ini, ntar ya. Ada juga situ. Okay, tapi gua mau ngecas ready dulu. Lihat ini baterai. Lihat ini. Bisa ngecas kan ya? Waduh. Oh, di sini mana ini? Wah, cas baterai Freddy sono. Oops. Dah. Okay. Kita kabur aja, Fred. Di bawah ada. Gua lupa. Ah, gelap sekali. Tarap papapam. Mapnya sih gede ya. Gede banget mapnya. Jadi kayaknya kalau kita ke satu tempat terus nge-lag itu mungkin ya, mungkin gamenya lagi nge-loading satu map yang segede itu. Jadi makanya agak stuck. Baru jalan lagi. Okay, kita ke loading dock di mana kita menemukan dua chica boom chica Freddy. Nah, ternyata bisa begitu, guys. Kita klik aja di situ, langsung Freddy-nya datang. Untuk baba lu aja belum aja. Wait. Kalau udah jam 6 bukannya it's past your bedtime. Jika itu masih ada aja di sini. Jika error. Okay. Nah, di sini nih, guys. Ini loading docks control, tapi kenapa nggak bisa? Kenapa, Fred? Kenapa? Apa yang salah?
Okay. Nothing seems to be working. Selak. Kayak loading docks control sini ya. Oi, oi. Kenapa lu error sih? Oi, oi. Oi. Gregory, you have a choice to make. The door is open and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Fanny. Okay, kita coba ya. Benar gak ini? Ya, si loading dock itulah. Tip. Betul guys. Vroom vroom. Kita punya. Oh. Halo Pak. Itu si robot man. Kita punya rob toysnya Roxy geleng-geleng. Yeah. Gregory yang nyetir. Jangan ditiru ya guys. Di bawah umur nggak boleh nyetir mobil. Oke. Okay. Kayak main bom bongkar. Ya. Kayak di video sebelumnya sih, si Freddy kan juga bilang. Kalau gua tinggalkan tempat Pizzaplex, baterai gua akan habis. Di jump start. Oh, Alki. di telinga pula. Oh yeah. Yes, berhasil guys. Broom. Into the sunrise. Nah tuh, 2 stars. Untuk ending ini kita mendapatkan 2 stars, 2 stars, 2 stars. Okay, skip ke bagian ending ini. Ending banget. Siapa tahu ada cutscene lagi. Okay, see you. Ooh. The new face of Fazbear Entertainment. Freddy-nya digantiin. Hippo. Well. Okay guys. Terima kasih yang nonton sampai akhir. Dan jangan lupa like dan subscribe. Ini ending yang good ending. 2 stars, good ending. Jadi Freddy berhasil kabur bersama dengan Gregory. Dan gak habis baterainya, masih bisa dicas. Tapi di Mega Pizzaplex-nya ada pengganti. Jadi mungkin misterinya gak selesai, masih tetap berlangsung, berlanjut. Banyak anak hilang. Okay, sampai di sini dulu videonya. Seperti biasa, seperti tadi yang gue bilang, jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Sampai jumpa lagi di ending selanjutnya. Bye.